Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Subagja Mahardika. Kebetulan saya sebagai asisten staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi dan keuangan, yang juga kebetulan saya bersama Bang Andi memimpin lembaga Mitra Mikro Social Investment. Mitra Mikro adalah satu lembaga sosial yang basisnya adalah wakaf produktif. Kami memiliki lisensi dari Badan Wakaf Indonesia dan lembaganya dipimpin oleh Bang Andi Sapran sebagai Chief Executive Officer. Kami memiliki program-program yang sebenarnya basisnya itu adalah kami menentukan dulu maqruf alaihnya. Untuk bisa menentukan maqruf alaih, kami harus mengembangkan aset wakaf ke sektor apa saja. Jadi kita tentukan. Nah, salah satu maqruf alaih yang kami targetkan adalah santri dan beasiswa santri. Tadi kami sangat bangga melihat santri-santri AL ITTIFAQIAH sebenarnya memiliki kemampuan dan kapasitas yang tinggi, diterima di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia dan juga perguruan tinggi di luar negeri, di Al-Azhar, di Sudan, di Rusia, dan di beberapa negara lain. Nah, potensi ini tentu perlu kita sama-sama kolaborasikan. Kami akan coba bangun jejaring, kami juga akan coba bersama wakif kami dan juga beberapa mitra dan donatur untuk bagaimana bisa berkontribusi mendorong sumber daya manusia yang ada di AL ITTIFAQIAH ini, termasuk beasiswa untuk santri dan juga beasiswa untuk belajar sampai ke luar negeri tadi. Insya Allah, amin. Amin. Luar biasa, rahmat besar kehadiran dari Pak Asisten Staf Sus Wapres Pak Guntur beserta CEO Mitra Mikro Pak Andi Sapran. Insya Allah antara Mitra Mikro dan ITTIFAQIAH ini ya benar-benar terjadi kolaborasi yang konkret ya untuk pemberdayaan umat, untuk rahmatan lil alamin. Insya Allah kita satu visi, satu misi. Tinggal ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah meridhoi. Karena setiap niat baik akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah diterwujud qabul hajat. Amin. Amin.